nunggu ASMR meeting ngorok. Yang tahu aku ngorok itu cuma Nighty sama Beacon kalau nggak salah. Jadi waktu itu aku kan nonton ini layangan putus bareng si Beacon sama Nighty di ini apa namanya di Discord ya kan. So, aku kayak capek gitu. Pas di episode berapa gitu aku bilang, Nighty, aku pindah dulu ya, pindah HP dulu gitu. Terus terus ya aku pindah HP sambil tiduran. Nah, mereka nonton tuh. Aku kan udah kayak udah ngantuk banget tuh kan ya, udah 5 watt gitu. Karena terus ternyata ya aku enggak sadar aku ngorok. Aku ketiduran, terus aku ngorok. Terus si Nighty sama Beacon tuh bilang, "Waduh, ini suara ngoroknya bisa kita jual nih di Karya Karsa, kurang ajar emang." Kayak gitu. Parah banget. Tapi enggak tahu deh apa mereka beneran kalian bisa tanya aja orangnya.